Ini yang paling besar. Kelak bakal nyusul di nomor itu sekitar 200 hektar. Dan alhamdulillah prinsip beliau nih belum beritahu dengan bapak-bapak sekalian kenapa aku ajak ke sini. Apa kemarin kita tanya, Pak, kami nak seminar raja untuk petani di Bangka Tengah. Oh, jadilah. Gimana tempat apa? Ika cari nama Wak Haji Haji Duk di Bubon. Apa aku nunjuk Haji Duk? Haji Duk ini dulu. Maaf dong, aku cerita. Haji Duk ini dulu, Raja Tanta. Siapa yang kenal Haji Duk nendang di mana-mana? Tapi nyala kita tahu. Sejak 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu beliau beralih ke ladang. Kenapa? Nyetau, tambang dengan ngasih lagi. Dan siapa yang nambang sekarang tambah bikin payok? Aku ngomong bagi dia apa, Pak? Ngerti ya? Jadi posisi Pak nanti ya. Jadi beliau ini mengalihkan itu dan sekarang terjadi macam ini. Dan beliau ini punya hati. Galak sebegini bibit ke orang. Bukan kayak kita nih mau penyakit kuning. Bibit kuning enggak ditebang, yang hijau jual ke orang. Lah pasti kena sakit lah. Nah, makanya Pak Haji Duk ini kami sedang proseskan untuk menjadi salah satu penangkar bibit lada di Bangka Tengah ini. Dan ada yang Siko Aji, Siko Adi Namang.